Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Berada di depan aula gunung istana Four Titans, Lin Dong berdiri di atas platform tinggi dan memandangi orang-orang kuat yang berkumpul di depannya. Ekspresi puas melintas di wajahnya. Setelah mengalami fase pertumbuhan untuk jangka waktu tertentu, skala istana Empat Titans jelas beberapa kali lebih besar dari sebelumnya. Selain itu, para ahli puncak dalam istana saat ini telah melangkah ke panggung samsara. Jika level Grandmaster simbol ringkat awalnya telah ditambahkan, akan ada total 6 orang dengan kekuatan seperti itu. Dengan barisan seperti itu, apalagi di daerah Perang Bis, ada sangat sedikit faksi bahkan di daerah terdekat yang bisa menyamai mereka. Meskipun mereka secara bertahap tumbuh lebih kuat, Istana Empat Titans terus mempertahankan diri di wilayah Perang Bis, dan tidak sembarangan mencoba menaklukkan wilayah baru di sekitar mereka. Meskipun invasi dapat memungkinkan reputasi Istana Empat Titans menyebar dengan cepat, harganya harus dibayarnya itu mungkin akan menjadi sasaran diam-diam oleh banyak faksi lain, karena mereka terlalu mengekspos pedang mereka. Saat ini, semua upaya Lin Dong telah ditempatkan di Devouring Divine Palace, dan jelas tidak mungkin bagi mereka untuk membagi perhatian mereka pada masalah lain. Brother Ghost Condor akan terus berjaga-jaga di Istana Empat Titan selama perjalanan kami ke wilayah utara. Kalian semua akan menemaniku, ucap Lin Dong sambil menoleh ke arah Flame kecil, Panglima Iblis Naga Langit, dan yang lainnya saat dia menyatakan. Terlepas dari pentingnya Devouring Divine Palace, Lin Dong juga sedikit khawatir tentang Four Titans Palace. Individu yang kuat harus tetap di belakang untuk menjaganya. Jika tidak, jika wilayah yang telah dengan susah payah mereka kuasai ditaklukkan, upaya dan waktu yang akan mereka habiskan ketika mereka kembali akan meningkat. Ini bukanlah sesuatu yang ingin Lin Dong lihat. Itu juga perlu untuk mempertimbangkan siapa yang harus ditinggalkan untuk menjaga tempat ini. Kedua saudara laki-laki Zhou bisa dipukul mundur. Mereka baru saja bergabung dengan Four Titans Palace, dan sedikit yang diketahui tentang mereka. Oleh karena itu, yang terbaik bagi mereka untuk tetap di samping Lin Dong, karena cuma dia yang bisa menekan mereka, pada saat seperti itu. Jika mereka ditinggal di Istana Empat Titans, tidak ada jaminan bahwa mereka tidak akan melakukan sesuatu yang tidak pantas. Trio Heaven Dragon Demon Commander bisa dipercaya. Namun, Ghost Condor Demon Commander yang biasanya berhati-hati, masih merupakan pilihan terbaik ketika datang untuk menjaga rumah mereka, pikir Lin Dong. Hahaha, saudara Lin Dong, kamu tenang saja, kamu dapat mempercayakan Four Titans Palace kepada aku, jawab Komandan Iblis Condor Hantu. The Ghost Condor Demon Commander mengangguk. Meskipun dia tidak dapat secara pribadi menyaksikan sumber keributan besar di seluruh wilayah iblis di wilayah utara, dia tidak keberatan dengan perintah Lin Dong. Para ahli yang tersisa semua akan tinggal dan menjaga Four Titans Palace. Pertahankan kewaspadaan tertinggi saat kita pergi. Jangan membuat kesalahan sedikit pun, ucap Lin Dong. Lin Dong tidak berencana membawa sejumlah besar pasukan bersamanya dalam perjalanan ke wilayah utara ini. Pertarungan tingkat ini bukan lagi sesuatu yang bisa diimbangi oleh angka. Hanya para ahli top dengan kemampuan sejati yang dapat mencegah orang lain. Dimengerti, banyak individu kuat dari Istana Empat Titans di bawah berteriak serempak. Lin Dong menarik napas dalam-dalam. Dia kemudian melambaikan tangannya, dan berkata dengan suara yang dalam. Ayo pergi, ucap Lin Dong. Tubuhnya memimpin untuk berubah menjadi kilatan cahaya terang yang tersapu ketika kata-katanya terdengar. Little Marten, Little Flame, The Heaven Dragon Demon Commander, dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Kami berdoa agar pemimpin kembali dalam kemenangan. Semua anggota Four Titans Palace di bawah ini menangkupkan tangan mereka dan berteriak bersama. 7 sinar cahaya ditembakkan ke langit saat mereka berteriak. Segera setelah itu, cahaya menghilang ke langit utara. Banyak sinar cahaya juga naik dari berbagai bagian wilayah Demon ketika kelompok Lin Dong pergi. Tujuan mereka adalah di wilayah utara Demon. Mengikuti pergerakan berbagai faksi ini, seluruh wilayah iblis benar-benar jatuh ke dalam kegembiraan. Wilayah iblis sangat luas. Oleh karena itu, meskipun kelompok Lin Dong mengandalkan kekuatan mereka yang kuat untuk melakukan perjalanan siang dan malam, 7 hari kemudian, sebelum mereka mendekati wilayah utara Demon yang ekstrim. Selama perjalanan ini, Lin Dong akhirnya menyaksikan betapa menakutkannya godaan penampilan Devouring Divine Palace kali ini. Setiap hari, dia melihat banyak kelompok besar orang, dan kebanyakan dari mereka memiliki kekuatan yang cukup besar.
Dia masih sulit mengidentifikasi beberapa kelompok ini, tetapi kebanyakan dari mereka tidak mengenalnya. Meskipun ketidaksanggupan ini, kekuatan kelompok-kelompok ini masih mengejutkan Lin Dong. Tampaknya ada banyak ahli tersembunyi yang kuat di wilayah iblis ini. Mayoritas dari orang-orang ini mungkin menyadari, bahwa ada seorang ahli tingkat atas reinkarnasi yang telah meninggal dalam ruang yang hancur, tetapi mereka tidak tahu, bahwa identitas orang ini adalah salah satu dari 8 master kuno, sang master yang melahap. Meski demikian, ini tidak menyurutkan keinginan mereka. Warisan ahli tingkat atas reinkarnasi belaka sudah cukup untuk membuat mereka menjadi gila. Penemuan ini menyebabkan Lin Dong tersenyum pahit. Untungnya berita yang berkaitan dengan master yang melahap belum menyebar. Kalau tidak, kemungkinan beberapa faksi bahkan akan menyerah menjaga markas mereka, dan memimpin semua pasukan ke tempat ini. Situasi sudah menjadi agak kacau. Sepertinya pertarungan untuk mendapatkan warisan harus diambil selangkah demi selangkah. Kelompok Lin Dong akhirnya mencapai ujung utara pada hari ke-9. Namun, pemandangan di depan mereka menyebabkan ekspresi ketujuh orang menjadi sedikit kosong ketika mereka tiba. Bagian paling utara dari wilayah iblis pada awalnya adalah tempat yang sangat sepi. Hampir tidak ada yang tinggal di sini karena lingkungannya yang keras. Biasanya, seseorang akan kesulitan menemukan seseorang. Namun, kali ini jauh berbeda. Kelompok Lin Dong berdiri di puncak gunung. Area di depan mereka adalah dataran yang tandus. Namun, dataran yang tandus ini telah dipenuhi dengan orang-orang yang bergolak, yang tak henti-hentinya membentang. Suara angin ribut muncul di langit dari waktu ke waktu, karena banyak figur dalam perjalanan yang terus-menerus bergegas. Keributan yang mengguncang bumi berkumpul bersama, dan bahkan angin dingin yang menyelimuti daerah ini telah sedikit tersebar. Keributan sebesar itu adalah pemandangan yang langka. Ini agak terlalu konyol kan, ucap The Heaven Dragon Demon Commander, dan tanpa sadar tertawa pahit. Dalam hal apa tempat ini menjadi ramai, sekilas, tempat itu bahkan lebih semarak daripada kota. Terlebih lagi, dengan penglihatannya, dia bisa melihat bahwa setiap orang yang datang ke sini memiliki kekuatan besar. Salah satu dari mereka akan dapat memperoleh posisi yang cukup baik di dalam fraksi manapun. Namun, mereka ditemukan dalam jumlah yang sangat besar di sini. Awalnya, keadaannya tidak akan seperti ini. Namun, semua orang terlalu cemas dan bergegas ke tempat ini dengan tergesa-gesa. Bagaimana ini tidak menarik rasa ingin tahu orang lain? Lin Dong menggelengkan kepalanya dan berkata, angin di wilayah utara yang ekstrim ini sangat kuat. Periode waktu ini adalah saat ia berada pada titik terkuatnya. Seorang ahli biasa tidak akan berani berkeliaran secara acak, ucap Marten kecil sambil melihat ke arah ujung dataran yang tandus, di mana warna keputihan gelap terungkap di langit. Angin di sana sangat tajam. Jika angin ini membentuk badai, bahkan ahli panggung samsara akan menjadi sangat sengsara. Bencana alam di tempat ini sangat berbahaya dan sangat menakutkan. Ya, kita mungkin harus menunggu sedikit lebih lama di tempat ini, ucap Marten kecil. Lin Dong mengangguk. Dia baru saja berbicara ketika ekspresinya berubah, ketika matanya melihat ke arah langit selatan, di mana sinar 9 warna tiba-tiba menyapu langit dari selatan. Seekor burung raksasa berwarna yang besarnya 9.000 kaki, sedang mengepakkan sayapnya yang besar di dalam cahaya saat merobek ruang dan tiba. Lin Dong bisa mendeteksi aura yang relatif menakutkan dari belakang burung besar. Ini suku 9 Phoenix, ucap Marten kecil sambil memandang sekilas ke burung 9 warna raksasa itu, dan berkata dengan suara lemah. Mata Lin Dong menyipit saat mendengar ini. Dia tidak memiliki kesan yang baik tentang suku 9 Phoenix karena serangan Gunung Mang di Istana Four Titans. Berada di sampingnya, ekspresi saudara-saudara Zhou menjadi gelap ketika mereka mengerutkan keningnya. Burung raksasa 9 warna dengan cepat muncul di atas dataran yang tandus. Akhirnya, 9 cahaya berwarna memudar di depan banyak mata yang penuh hormat dan ketakutan. Akhirnya berubah menjadi 8 sosok yang berdiri di udara. Lin Dong adalah orang pertama yang melihat ketika 8 sosok itu muncul. Pemimpin dari 8 sosok itu adalah seorang pria berjubah indah. Pria itu terlihat tampan dan berkulit putih, sementara rambutnya benar-benar putih. Namun, dari riak menakutkan yang terpancar dari dalam tubuhnya, dia jelas merupakan monster kuno yang tampak muda di permukaan. Dia sangat kuat, gumam Lin Dong. Lin Dong menatap pria berambut putih itu saat matanya mengeras. Riak dari tubuh yang terakhir menyebabkan dia menjadi sedikit takut. Itu kemungkinan dia tidak lebih lemah daripada tetua Zuli dari suku Marten Celestial, pikir Lin Dong. Itu adalah sesepuh pertama dari suku 9 Phoenix. Mudi, di sampingnya, Zhou Yi tiba-tiba berkata. Namun, suaranya berisi kebencian yang intens. Lin Dong melirik Zhou bersaudara, dan tiba-tiba paham.
Tampaknya ini adalah orang yang telah memaksa mereka keluar dari wilayah pasir barat, dan membuat mereka melarikan diri seperti tersesat di rumah. Mata Lindong melayang di atasmu di sebelum berhenti. Ini karena dia telah melihat wajah yang dikenalnya. Itu adalah Raja Luo Tong dari Gunung Mang yang misterius. Dia juga anggota dari suku 9 Phoenix, dan sepertinya dia datang sepanjang waktu ini. Sepertinya musuh seringkali berpapasan, ucap Lindong sambil menatap Luo Tong dan samar-samar tersenyum. Sementara Lindong menatap Luo Tong juga tampaknya telah mendeteksi sesuatu. Tatapannya bergeser dan menemukan Lindong. Setelah itu, ekspresi Luo Tong menegang, dan ekspresi dingin melintas di wajahnya. Selanjutnya, dia melangkah maju dan dengan lembut mengatakan sesuatu kepada sesepuh pertamamu di dari suku 9 Phoenix. Tetuamu di dari suku 9 Phoenix mengalihkan pandangannya di saat Luo Tong berbicara. Akhirnya berhenti di gunung tempat kelompok Lindong berada. Hahaha, kamu tetua hukuman baru dari suku Naga ya, ucap Mudi. Mata Mudi dipenuhi dengan cemoohan saat dia menatap Lindong, sementara suaranya yang cuek bergemuruh di langit, dan menarik perhatian para ahli yang tak terhitung jumlahnya. Lindong tahu bahwa dia tidak bisa bersembunyi setelah melihat situasi ini. Karena itu, dia tersenyum dan menjawab, aku memang orangnya. Apakah tetua pertama Mudi memiliki petunjuk untuk aku, jawab Lindong. Suku naga selalu melakukan sesuatu sesuai aturan. Namun, untuk menyerahkan posisi tetua hukuman kepada manusia biasa, tampaknya Yuan Qian telah menjadi agak berkepala dingin saat ini, dia sepertinya sedang bercanda. Mudi berkata dengan suara lemah. Mungkin tetua pertama Mudi tidak memiliki hak untuk mengomentari hal-hal suku naga kan, balas Lindong sambil menyeringai. Namun, nadanya tampaknya tidak gemetar karena kekuatan pihak lain. Suasana yang awalnya bising, kini sedikit membeku setelah kata-kata ini terdengar. Banyak orang-orang yang kuat segera terpana. Lagi pula, ada sangat sedikit orang yang berani menjadi begitu sombong setelah menyadari identitas Mudi. Beberapa dari mereka yang menyadari konflik antara Istana Empat Titans dan Gunung Mang diam-diam tertawa. Di belakang Gunung Mang adalah suku 9 Phoenix. Yang jelas, sesepuh pertama Mudi ini masih merenung tentang masalah Gunung Mang yang dipaksa kembali oleh Istana Empat Titans. Sekarang, dia berencana untuk membalasnya. Suku 9 Phoenix mungkin kuat, tetapi pemimpin manusia dari Istana Empat Titans juga tidak tampak biasa. Sungguh lancang, kamu pikir kamu siapa, beraninya kamu berbicara dengan tetua pertama dengan cara seperti itu. Luo Tong berteriak dengan suara keras dan geram. Wajah beberapa orang di samping mereka juga berubah dingin ketika dia berteriak marah, dan riak yang mengerikan langsung dipancarkan. Mereka semua memiliki kekuatan menakutkan dari tingkat samsara. Tampaknya suku 9 Phoenix telah mengirimkan kekuatan yang sangat kuat. Ekspresi dingin melintas di mata Lindong. Namun, sebelum dia bisa berbicara, tawa nyaring, yang disertai dengan ombak naga yang mengaum, bergema dari kejauhan. Hahaha, apakah tetua hukuman dari suku nagaku adalah seseorang yang bisa diteriaki sampah seperti Luo Tong? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa suku 9 Phoenix kamu dapat melangkahi kepala suku naga aku, ucap seseorang dari suku naga. Mata yang tak terhitung jumlahnya bergeser ketika suara naga yang mengaum terdengar. Setelah itu, mereka melihat sosok cahaya berkedip di kejauhan. Segera setelah itu, beberapa sosok muncul. Orang yang memimpin mereka mengenakan pakaian hijau, dan auranya yang liar menembus langit. Raungan naga bergema di langit. Setelah itu, ketika sedang menatap oleh banyak penonton, cahaya berkilauan di kejauhan sebelum 8 sosok muncul di langit, yang memimpin kelompok ini adalah seorang pria berpakaian hijau. Penampilannya cukup biasa, tetapi kesombongan yang menutupi wajahnya meninggalkan kesan mendalam pada siapapun yang melihatnya. Saat ini, tangan pria berpakaian hijau ini disilangkan di dadanya. Dia tampak jijik saat menatap Luo Tong yang jauh. Sikapnya menunjukkan bahwa ia hampir tidak menghormati suku 9 Phoenix. Liu Qing, ketika Luo Tong melihat pria berpakaian hijau itu, ekspresinya segera berubah. Bahkan, sedikit rasa takut benar-benar melintas di matanya. Mereka berasal dari suku naga. Lin Dong kaget juga. Setelah itu, dia melihat sosok yang akrab di belakang pria berpakaian hijau itu. Itu sebenarnya Duan Tao. Sepertinya suku naga tidak ingin melewatkan acara akbar ini juga. Siapa orang ini? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya, tanya Lin Dong. Lin Dong melirik pria berpakaian hijau yang tampak angku itu, sebelum dia dengan lembut bertanya. Dia tidak melihat orang itu ketika dia berada di suku naga. Namun, aura yang terpancar dari yang terakhir menyebabkan dia tertegun. Bahkan, dia sudah melampaui ahli panggung samsara biasa, dan samar-samar menyentuh tahap reinkarnasi.
Meskipun demikian, dia masih sedikit kurang jika dibandingkan dengan tetua pertama Zuli dari suku Marten Celestial Iblis, dan tetua pertama Mu Di dari suku Sembilan Phoenix. Setelah budidaya energi mental Lin Dong maju ke tingkat Grandmaster Simbol, ia secara resmi dianggap sebagai bagian dari elit global. Namun, mereka yang berada dalam tahap samsara juga diberi peringkat yang sesuai. Selain itu, sistem peringkatnya cukup unik, dan tidak ditentukan oleh kekuatan Yuan Power seseorang. Sebaliknya, itu ditentukan oleh siapa yang memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang reinkarnasi. Begitu seseorang mampu memahami reinkarnasi, ia akan dianggap sebagai seorang ahli yang telah menyentuh reinkarnasi. Hanya setelah mencapai tahap ini, seseorang akan memenuhi syarat untuk mencoba masuk ke tingkat puncak tahap reinkarnasi. Orang-orang seperti trio Komandan Naga Iblis Langit sebagian besar adalah praktisi panggung samsara biasa. Namun, orang-orang seperti tetua pertama Zuli dan Mu Di sudah menyentuh reinkarnasi. Oleh karena itu, meskipun kedua kelompok ini secara teknis berada pada tingkat budidaya yang sama, ada perbedaan besar dalam kekuatan mereka. Saat ini, pria berpakaian hijau itu jelas telah mencapai panggung reinkarnasi, di mana ia telah melakukan kontak dengan reinkarnasi. Namun, pemahamannya tentang reinkarnasi sedikit lebih lemah jika dibandingkan dengan iblis tua seperti Zuli dan Mu Di. Meskipun demikian, ahli panggung samsara biasa jelas bukanlah tandingannya. Itu adalah Liu Qing dari suku naga, dia orang yang sangat kuat. Dikabarkan bahwa dia tergila-gila dengan pelatihan, dan dia juga orang termuda di dewan tetua suku naga. Selain itu, ia secara pribadi menerima petunjuk dari King Zi sebelumnya. Oleh karena itu, dia juga berlatih keterampilan naga hijau terwujud surgawi. Sepertinya Little Marten cukup akrab dengan orang itu saat dia menjawab pertanyaan Lin Dong. Oh, dia juga telah mempelajari Green Heaven Materialis Dragon Skill. Lin Dong sedikit terkejut. Segera, minatnya terguncang. Green Heaven Materialis Dragon Skill dianggap sebagai seni bela diri tingkat atas dari suku naga. Namun, selain King Zi, dia belum pernah bertemu orang lain yang berlatih. Heh, bagaimanapun juga, Lin Dong adalah tetua hukuman suku naga kami. Apakah kamu mencoba untuk mempermalukan suku naga kami dengan berbicara tentang dia dengan cara seperti ini? Ucap Liu Qing sambil melayang-layang di langit dengan tangan bersilang di dadanya, sebelum dia tertawa kecil. Luo Tong memiliki ekspresi yang agak jelek. Namun, dia tidak berani membalas karena reputasi menakutkan Liu Qing. Oh, sebenarnya bocah cilik itu Liu Qing, dari suku naga. Orang tua ini selalu menjadi penembak lurus. Bahkan jika pemimpin sukumu ada di sini, aku masih akan mengatakan apa yang aku inginkan, ucap Mu Di sambil mengerutkan keningnya, dan berkata setelah dia melihat Liu Qing masuk. Cui, orang tua, kamu harus berhenti mencoba menggunakan usiamu untuk menurunkanku. Aku lebih suka berbicara langsung menggunakan tinju daripada senioritas, balas Liu Qing. Sudut mulut Liu Qing melengkung dan nadanya sangat tidak sopan. Meskipun dia memang berada sedikit lebih rendah dari Mu Di dalam hal senioritas, dia juga sangat kuat. Jika mereka bertukar pukulan, kemungkinan dia tidak perlu takut pada tetua pertama dari suku Sembilan Phoenix ini. Hu, orang bodoh dan sombong, ucap Mu Di. Ekspresi Mu Di menjadi gelap sebelum ruang di sekitarnya berangsur-angsur berubah. Setelah itu, riak samar dan misterius menyebar. Riak itu mungkin sangat menakutkan, dan banyak orang merasakan tekanan yang sangat kuat memancar darinya. Tekanan itu terasa seperti reinkarnasi. Anak kecil, meskipun kamu menyentuh reinkarnasi hanya dalam 100 tahun, aku khawatir masih terlalu dini bagimu untuk bertindak arogan di hadapanku. Ucap Mu Di. Hahaha, orang tua bau, jika kamu merasa kesal, kamu bisa meninjuku dengan kepalanmu. Kemudian, kamu akan mengetahui apakah aku memenuhi syarat untuk bertindak dengan angkuh ini. Jawab Liu Qing yang tidak sedikit pun takut ketika melihat Mu Di yang marah. Sebaliknya, sepertinya dia ingin bertarung ketika tawanya bergema di seluruh tempat. Berdiri di puncak gunung, Lin Dong tertawa kecil ketika mendengar ini. Liu Qing mungkin menjadi orang yang sangat sombong, tapi Lin Dong memiliki kesan yang baik padanya. Ekspresi Mu Di juga berangsur-angsur menjadi suram. Saat dia hampir kehilangan kendali dan menyerang Liu Qing untuk memberinya pelajaran, suara tawa lansia tiba-tiba bergema di langit. Hahaha, sepertinya tempat ini benar-benar hidup, ucap seseorang. Ruang menjadi terdistorsi ketika tawa terdengar. Segera setelah itu, cahaya ungu hitam menyala sebelum beberapa sosok muncul. Riak besar dan kuat menyebar ketika mereka melakukannya, itu menyebabkan banyak yang melemparkan pandangan tertegun mereka. Orang-orangku ternyata ada di sini juga. Marten kecil memandang ke langit dan berkata dengan malas. Setelah mendengar ini, Lin Dong tersenyum sebelum dia berbalik untuk melihat.
Di tempat itu, dia melihat sekelompok dengan aura mengerikan tiba-tiba muncul di langit. Mereka dipimpin oleh sesepuh pertama Zuli dari suku Celestial Demon Marten. "Jadi ini tetua pertama, Zuli," ucap Moody. Moody sedikit mengernyit ketika dia melihat pemimpin kelompok, yaitu, tetua pertama Zuli. Setelah itu, dia mengerutkan keningnya sebelum dia berbicara dengan senyum tipis. Dia tidak kasar kepada Zuli, seperti yang dia lakukan kepada Liu Qing. Bagaimanapun juga, status dan kekuatan Zuli berada pada level yang sama dengannya. "Jadi ini adalah tetua pertama Moody. Sudah bertahun-tahun sejak kita terakhir bertemu," balas tetua pertama Zuli sambil tertawa. "Semua orang ada di sini karena ruang yang hancur. Apa gunanya bertarung sekarang?" ucap Zuli. "Bukannya pria tua ini yang ingin bertarung dengan Liu Qing. Namun, Istana Empat Titans telah menyinggung suku Sembilan Phoenix aku, dan aku hanya berusaha untuk mendapatkan rasa hormatku kembali. Kalau tidak, orang lain mungkin memandang rendah suku Sembilan Phoenix aku," ucap Moody. "Oh," tetua pertama Zuli tersenyum saat memandang ke arah kelompok Lindong yang berlokasi di puncak gunung. Dia kemudian menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tetua pertama Moody, adik lelaki Lindong adalah dermawan suku Celestial Demon Marten kami. Karena itu, bahkan jika suku naga tidak berbicara, suku Celestial Demon Marten aku pasti akan senang hati membantunya," ucap Zuli. Wah, keributan meletus ketika dia mengucapkan kata-kata itu. Banyak individu yang kuat terpana ketika mereka menatap kelompok Lindong. Bagaimanapun juga, mereka tidak berharap bahwa Lindong ini benar-benar memiliki pendukung yang kuat. Bukan hanya Lindong si Punishment Elder dari suku naga, tetapi dia bahkan memiliki hubungan yang begitu dekat dengan suku Celestial Demon Marten. Tidak heran kalau dia tidak takut untuk menyinggung suku Sembilan Phoenix. Latar belakangnya benar-benar mengejutkan. "Kamu," kata-katamu di juga telah ditarik kembali oleh kata-kata Zuli. Setelah itu, wajahnya yang awalnya suram, kini semakin gelap, sementara sedikit kejutan muncul di matanya. Lagi pula, dia tidak pernah menyangka bahwa suku naga dan suku Celestial Demon Marten akan memilih untuk menyinggung suku Sembilan Phoenix karena anak manusia. Matamu disuram. Setelah itu, dia menoleh sebelum dia diam-diam melihat sosok yang tidak mencolok berdiri di belakangnya. Sosok ini berukuran kecil, dan tubuhnya dibungkus oleh jubah longgar. Dia bertindak seolah-olah dia tidak melihat mata Moody, saat dia menggelengkan kepalanya dengan cara yang tidak terlalu mencolok. Moody menarik matanya, dia melambaikan lengan bajunya dan mendengus dingin. "Karena suku naga dan suku iblis Marten Surgawi, aku akan melepaskanmu hari ini. Namun, jika kamu menyinggung suku Sembilan Phoenix aku lagi, kemungkinan masalah itu tidak akan diselesaikan dengan mudah." "Jikep Moody." Lindong tersenyum dan berkata, "Apa maksudnya yang dikatakan tetua pertama Moody? Aku adalah seseorang yang tidak menyinggung siapapun jika tidak ada yang tidak menyinggung aku. Selama suku Sembilan Phoenix tidak datang dan mengacaukan aku tidak akan mengganggu kalian. Tentu saja, jika ada yang berani mengacaukan aku, mereka juga akan belajar bahwa aku, Lindong, bukan seseorang yang bisa dipermainkan," jawab Lindong. Nada Lindong memiliki jejak keganasan tambahan ketika dia berbicara. "Suku Sembilan Phoenix memang kuat, tetapi mereka akan salah jika mereka berpikir bahwa dia adalah penurut." Seseorang yang tidak tahu bagaimana menghargai kebaikan," ucap Moody. Moody mendengus dingin, sementara matanya dipenuhi amarah. Namun, dia tidak bisa melepaskan kemarahannya pada saat ini. Yang bisa dia lakukan, adalah memelototi Lindong dengan kejam, sebelum benar-benar mengabaikannya. Berdiri di langit, sesepuh pertama Zuli menyeringai ketika dia melihat pemandangan ini. Setelah itu, dia mendarat di tanah bersama dengan beberapa tetua dari suku Marten Celestial Iblis. Kemudian, dia tersenyum ketika melihat Lindong dan berkata, "Anak kecil, kamu benar-benar menyebabkan masalah kemanapun kamu pergi," ucap Zuli. "Tetua pertama, ini tidak ada hubungannya denganku. Aku bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun sebelum pihak lain datang mengetuk pintu aku," jawab Lindong sambil merentangkan tangannya dengan tidak bersalah. "Suku Sembilan Phoenix adalah kelompok yang datang mencari masalah hari ini. Selain itu, tetua pertama, alasan mengapa kalian semua bergegas kemari, apakah itu karena kalian tertarik pada Devouring Divine Palace juga?" Lindong melirik tetua pertama Zuli dan bertanya. Namun, ia sengaja mengatakan kalimat kedua dengan suara lebih lembut. "Aku sadar bahwa kamu memiliki simbol leluhur yang melahap," jawab Zuli. Tetua pertama Zuli memandang Lindong dengan makna yang lebih dalam di matanya sebelum ia berkata, "Kamu adalah orang yang memiliki potensi tertinggi untuk mendapatkan warisan dari Master yang melahap. Alasan utama mengapa pemimpin suku mengirim aku ke sini adalah untuk membantu kamu.
Meskipun kamu telah maju ke level Grandmaster Simbol tingkat awal, ada banyak individu tersembunyi yang kuat di wilayah Demon. Karenanya, kemungkinan besar bukanlah tugas yang mudah bagi kamu untuk mendapatkan warisan dengan kekuatan kamu saat ini, ucap Zuli. Dalam hal ini, tolong bantu aku untuk menyampaikan terima kasihku kepada pemimpin suku, balas Lindong. Lindong tertawa dan dia merasakan rasa terima kasih di hatinya. Warisan The Devouring Master sangat menggoda. Namun, suku Marten Celestial Iblis sebenarnya memilih untuk membantunya. Ini memang bantuan besar, pikir Lindong. Hahaha, saudara Lindong, bagaimana kabarmu? Tanya seseorang. Tawa akrab lainnya ditransmisikan, sementara Lindong sedang mengobrol dengan sesepuh pertama Zuli. Lindong menoleh sebelum dia melihat sekelompok ahli suku naga berjalan ke arahnya. Orang yang tertawa terbahak-bahak adalah Duan Tao. Lindong menangkupkan tangannya ke arah Duan Tao dan tersenyum. Kemudian, dia memutar matanya dan berhenti pada Liu Qing, yang saat ini menatapnya. Heh, apakah kamu Lindong yang menarik perhatian Lord Qingzi? Tanya Liu Qing. Kebanggaan di wajah Liu Qing tidak berkurang saat dia tersenyum menatap Lindong. Sebaliknya, matanya dipenuhi panas. Ya, itu aku, jawab Lindong. Meskipun wajah Liu Qing diplester dengan kesombongan, dia tidak memiliki niat buruk terhadap Lindong. Oleh karena itu, Lindong tersenyum dan menjawab. Liu Qing tertawa terbahak-bahak. Sesaat kemudian, dia melangkah maju. Segera, cahaya hijau melonjak di sekelilingnya sebelum raungan naga yang mengguncang bumi terdengar. Setelah itu, ribuan sisik tato cahaya naga hijau naik. Aura itu menyebabkan banyak retakan besar muncul di gunung. Komandan Iblis Naga Langit, Api Kecil, dan yang lainnya terkejut ketika melihat ini. Mereka baru saja akan berdiri di depan Lindong, ketika yang terakhir melambaikan tangannya untuk menghentikan mereka. Karena kakak laki-laki Liu Qing ingin menguji keterampilan naga hijau terwujud dari surgawi aku kemungkinan akan menyebabkan senior Qingzi untuk melemparkan wajahnya jika aku menolak. Baiklah, hari ini, aku akan mencari petunjuk dari kakak Liu Qing. Ucap Lindong. Lindong tersenyum. Tepat, dia mengepalkan kedua tangannya, sebelum sisik tato cahaya ungu emas melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Tekanan naga purba dan murni yang menyerupai naga besar, perlahan-lahan terbangun, dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.